guys, balik lagi bersama aku Cicicit Jeli Curut. Kali ini balik lagi bersama series dari Fear to Phantom Woodbury Getaway. Kita lanjutkan part 2-nya. Kenapa dibagi 2 sih Jel gitu kan? Biar durasinya tidak terlalu panjang. Jadi sebelumnya kita udah ini ya, kita udah booking rental, terus teman kita Nora bakal terlambat datangnya, terus kita juga ketemu sama tanda kutip kayaknya si pemilik cabin sama Rick ya, diajak touring, dan kali ini kita mau mandi dulu sebelum melanjutkan ceritanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita lanjutkan saja ya part 2 dari Fear to Phantom Woodbury Getaway. Let's go. Alright, kita mandi dulu. Gimana caranya mandi? Oh, tutup, mandi. Jangan ngintip kak, jangan ngintip kak, jangan ngintip. Oke, udah mandi. Ini tuh pintunya ngeselin tau guys, sumpah. Duh, lagunya tuh ngeselin juga. Masanya lagunya bikin deg-degan cuy. Asli. Kita ke bawah, katanya mau nonton sama si Mike. Tiba-tiba bawa pancingan. Cenarek nonton si Mane. Tiba-tiba bawa pancingan. Oke, mau menangkap makan malam. Let's go lah. Let's go, kita pancing, gasken. Oke, mari kita mancing. Seru nih, guys, jadi fishing simulator, guys. Gasken. Ngikutin mic deh. Ayo harp. Kesini jalannya ya, maaf. Gua cuman kepo aja kok bisa gua klik gitu. Sorry. Kesini kah? Oh, gelap sekali. Iya dong. Oh, bisa crouch. Oh, ini bait and fish parking knowledge. Oh, kalau umpannya apa, dapatnya apa? Oke. Kenapa aku? Lah, I fell off the map, terus gimana? Cok, terus ini gimana? Aku jatuh, masa ngulang? Anjir, seriously? Yeah, I know you're full from the mat. Terus ini gimana? Aku exit kah? Anjir. Gak bisa dia apa-apain, kayak harus force close. Sorry guys. Oke, kita skip aja ya ini. Oke, let's go. Anjir, tiba-tiba jatuh. Kaget banget. Untung auto saving. Kok gak menangis aku. Udah. Iya, mau. Mana fishing rod-nya? Oh, ini. Bukan. Mana sih? Mana fishing rod satu lagi? Oh, ini. Bait-nya. Bait prep. Oke, right bait untuk ikan crab. Kenapa ya? Whenever you are ready, grab a carp bait and let's head to the creek. We are going to catch some carp. Harp, males banget. Oke, let me grab the bait. Aduh. Buat ikan crab. Oh, ini golden lure. Pakai, kalau nggak golden lure, cheese delight. Ini apa? Ini aja lah, cheese delight lah, gas. Put on the hook. Oke, pakai keju. Anjay, pakai keju, my friend. Udah ready banget. Aku ready banget untuk memancing. Terus aku harap crab-nya dapat hari ini.
gimana? Klik kiri kah? Oh iya. Mancing dulu guys. Mancing dulu guys. Sambil melihat persaljuan. Oh, dapat. Wah, ini kayak starlu anjir. Susah tuh. Susah. Sensitivitasnya susah banget. Ih, susah tuh. Susah aja. Susah, sumpah nggak bohong. Oke, star 2 aja, dan tapi lebih susah ini malah. Star 2 space doang, ini AD. Ayo dong. Gak dapet. Maksudnya dia slidingnya tuh gak diem gitu loh. Susah banget. Like someone. Wih. Jangan khawatir, Harp. Emang ikan-ikan ini cuman sok jual mahal buat didapetin hari ini. Kayak seseorang yang aku tahu. Anjing. Emang boleh. Berarti kita belum pacaran, cuman si Mike tuh kayaknya suka sama si Harp deh. Gila lu Mike. Sekode keras itu lu. Gila lu Mike. Anjir. Gak expect aku, cok. Kaget banget. Menarik sih guys. Aduh. Sumpah Mike. Langsung dapat. Keep. Akhirnya. Just say whenever there's one crab, there's always more. Masih kurang katanya guys. Okay. Sekali lagi. Gila tuh, gue masih gak nyangka si Mike kayak gitu anjir. Kaget besar. Dan itu Mike dapat. Udah cukup gak sih? Harus gue semuanya yang dapat. Tuh yang ini lebih gede loh. Gila Mike lu. Lagian lu sih ya. Oke dah. Oh, satu kali lagi anjir. Banyak banget. 3 cenah. Alright. Sekali lagi guys. Aku masih kena mental gara-gara mic tuh. Aduh. Ada-ada aja ya guys. Kehidupan percintaan. Emang boleh sekode itu, Cok. Lah dapetnya bluegill. Aku gak mau bluegill. Aku maunya carp, gara-gara si Mike. Ini fishing simulator gak sih? Menunggu. Dapet nih. Oke, nice. Ih, bluegill mulu. Mana carp satu lagi? Di sebelah sini kah? Mana carpku? Mike, lu gunanya apa sih, Mike? Masa gua mulu yang harus dapat, Mike? Ih, susahnya. Nah, dah. Yuk, masak yuk. Let's do it. Alright, Harp, looks like we got 3 carp. Do you want to head back and throw this in the oven? Yeah. Ayo makan, lapar. Kenapa nge-freeze? Skui, makan skui.
pancingannya aku bawa-bawa aja. Ya ditaruh dulu. Ya udah lah ya, gua toyor dulu nih pala mic nih. Boleh enggak sih? Aduh, mic. Taruh dulu enggak sih, Cuk? Ya taruh dulu deh. Enggak ah, takut crash, gua takut jatuh dari ini lagi anjir. Takut jatuh dari map lagi. Aneh banget. Tiba-tiba I fell from the map. Kocak. Ini udah taruh aja situlah. Ih, ketika aku membersihkan ikannya, bolehkah kamu menyiapkan bumbunya? Boleh. Ambil aja mangkoknya, masukin ginger paste, cooking oil, lada hitam, garam, Italian seasoning, paprika sama yogurt. Oke. Ntar ini kesanaan. Ah. Sembarangan banget ya. Tadi apa? Ginger paste. Are we having it on? Ini apa? Ini kan mangkok. Salt. Oke, pepper. Paprika mana? Ini kah? Oh ini, paprika. Italian seasoning. Oh ini ginger and garlic paste. Oh ini Italian seasoning kayaknya. Ini enggak sih? Biasanya apa nama daunnya? Oregano. Olive oil. Aduh, sorry guys, terap. Olive oil mana ya? Olive oil mana bang? Di kulkas kah? Ini kah? Gak bisa diambil. Yogurt dulu deh. Olive oilnya mana? Mana olive oil, Cok? Olive oilnya di mana? Oh, ini di atas. Nah, dah. Bentar. Perasaan susu kita dua gak sih? Do you mind throwing the fish and the marinade in the casserole while I chop the veggies? Oke. Bentar, perasaan susu kita dua deh. Tinggal satu ya. Perasaanku atau hanya perasaanku? Susunya hilang satu loh. Cuma dua aja ini. Oke. Veggies. Ini taruh mana? Iya, kok. Kenapa? Padahal tinggal masukin doang. 30 menit 400 derajat. Oke. Ntar kita taruh sini dulu. Kenapa nggak lu aja sih, Bang? Yang masukin kan tinggal masukin doang ya. Oh, udah set sendiri. Oke. Pasti ikan itu rasanya akan enak. Gimana kalau kita main board game sebelum kita makan? Mau yang mana? Yang mana aja? Oke, let me see. Ada game apa aja niche? Apa ya? Ada Ouija dong anjim, takut banget. Aku sih chess ya. Takut tuh main Ouija, Cok. Yaudah, main chess gimana? Ih, dia gak mau main chess, kocak. Dia gak mau. Wah, ini mah feeling aku Ouija gak sih? Kita langsung aja gak sih, Cok? Karena pasti dia kayaknya nolak deh. Gimana kalau ini, Bang? Pasti lu maunya ini kan? Ngaku lu. Aduh, takut lagi gue. Oh, ini gimana? Iya, Ouija board. Oh iya kan, Molly bilang kataku, katanya dia menghubungi Neni yang sudah meninggal melalui papan ini. Aku gak percaya sama hal gituan. Hey, kamu inget gak cerita sama... enggak, it's not a great idea. Tentang ketika di basement tadi. Gimana kalau kita coba? Enggak great idea sih. Titik-titik aja deh, aduh. Tuh kan, aku duga nih maunya main Ouija. Sudah kuduga dia maunya main ini.
Lu takut lagi. Hati-hati laba-laba. Iya. Ih, kita sedalam apa mainnya? Oh, dia ngambil meja. Kira di situ takut banget anjir. Yang deket-deket aja lah, yang kalau kabur. Okay, what now? Ah, dimatiin. Iya. Dimatiin channel lampunya, guys. Aduh, gelap banget, guys. Gelap banget nggak? Coba. Oh nggak, masih kelihatan. Yah, aku tahu kok. Aku duluan, Cena. Okay. Apakah ada... Do you want us to leave? Can you see us? Apakah ada spirit yang mau ngobrol katanya? Ah, takut! Ngomong apa, cu? Goyang-goyang doang. N. Apa sih nggak pas di tengah? Oh, aku bisa ngerakin. Enggak, nggak gerakin. Dia gerak sendiri. Oh, katanya ada spirit. Bohong. Masa bukan kamu bohong? Bohong. Yaudah, aku udah bener satu, kamu yang nanya sekarang. Katanya, hey, be respectful. Gimana kehidupan setelah kematian memperlakukanmu, Cena? Aduh, ngomong apa, guys? Aduh, aku takut lagi. Apa sih nggak pas huruf, co, anjing. Nggak becus, Mike. Ngomong apa, Mike? Nama kamu siapa? What's your name aja? G? GM? G? Jemel? Jemlek? Apa sih? Jemlek? My turn. Give us a sign. Aduh, aku takut. Anjing ditinggalin. Aduh, kemana? Gelap banget. Anjing si Mike, cok. Ninggalin duluan si Kon. Mekondo anjing. Udah. Katanya gak percaya. Lu katanya kagak percaya spiritual bullshit, lu ninggalin gua duluan, kocak. Gua tahu sekarang kenapa gua enggak mau sama lu, gua mewakili Sydney, guys. Gua tahu kenapa gua enggak mau sama lu. Lu mau kondo, apa-apa nyuruh, terus sekarang kabur duluan kalau ada apa-apa. Macam mana? Hayya. Capek banget. There's some freaky shit going on there. Harap bodoh amat, tuh. Aneh banget katanya. You mean with how you left me sih, kata gue. Ditinggalin duluan si tai. What the hell, have I figured you would move your ass too? Ya, bakal bagus sih kalau kamu cek dulu ya. Apa kau pernah dengar tentang fight or flight? Sydney, aku minta maaf ya. Oke, ya terserah lah. Bodo amat, co. Anjir. Ditinggal sih, bangke. Anda pria macam apa? Pria macam apa Anda? Bisa-bisanya loh. Bisa-bisanya. Nah, makan aja, makan. Lapar. Oh, ambil piring dulu. Yaudah, ayo makan sambil nonton, guys. Aduh. Bisa-bisanya. Males banget. Tinggal duluan. Aku duduk kah? Aku mau musuhan, boleh enggak sih duduknya di sini? Enggak bisa ya? Makan kah? Oh, we had to watch TV. Remote-nya mana? Nyalain TV-nya? Nyalain dulu dong. Oh, nyalain dulu. Kaget anjir. Delicacy is very popular in Romania. Where mayonnaise tontonan flows apa itu, cu? Down the rivers like a mayonnaise water park. So first, acara masak. Season these with a lot of salt. Aneh banget, acara TV-nya aneh banget.
After letting these simmer in the salt bath, okay, we can start making the chocolate. Take a couple cocoa beans. Yes, the cocoa beans need to be blended into the sauce. Feel with a little bit of vinegar. Gotta keep that fancy flavor in there. The next thing we prepare is the mayonnaise. We stir fry this. Makanannya enak, lebih enak karena kita nangkap sendiri, betul. It was really good. Kita tim yang baik, enggak lu ninggalin gua duluan. Ngomong-ngomong, aku mau ngecek email aku dulu. Aku ninggalin laptop aku di atas. Katanya mau istirahat dari kerja. Itu bukan pekerjaan sih, tapi kayak ada pengiriman gitulah. Aku harus ngecek. Ya udah. Oke, aku bersih-bersih dulu kalau gitu. Ih, lu alasan aja sebenarnya gak mau bersih-bersih kan? Kata gue sih dia alasan, cok. Dia alasan aja mau ngecek email. Padahal gak mau cuci piring, anjing. Kata gue. Aku takut tiba-tiba jump scare di itu aduh, di jendela. Kata aku dia alasan, cok. Aku takut. Gak ada apa-apa kah? Gak ada. Ya udah. Terus aku kemana? Matiin gak sih TV-nya, berisik. Almost like a. Ah, matiin aja. Apa nih? Hah, katanya ada seseorang di bawah kasurku. Kamu bisa ke atas. Aduh. Iya, aku ke atas. Aduh. Walk slow. Cowok, sumpah gue tonjok anjing. Sumpah gue tonjok tuh anjrit. What the hell? Capek banget. I totally got you. That was fun. Nope, it's not cool. Ayolah, kan bercanda doang. Next round. Fine. Oke, kita sembunyi guys. Sembunyi di mana ya? Mana aja kayaknya. I decide to hide in the basement. Sumpah balik lagi ke basement. Harus banget nih semuanya di basement. Harus banget. Basement yang mana pintunya ini kah? Aduh males. Oke, di bawah tangga. Ya, ketahuan. You'll be good at this since I never find you in the city ini. Itu bukan sebuah tantangan sih. Karena aku tahu bahkan aku tidak bisa menemukanmu di kota. Anjir, maybe you need to look harder. Oke, sekarang saatnya si Mike yang sembunyi. Aduh. Space to close your eyes. Aduh, di basement banget nih.
Oke. Okay. Gak ada yang tiba-tiba ngagetin kan? Kayaknya di atas sih si Mike. Kayaknya bukan di bawah. Di mana ya, Cok? Aduh, takut lagi gue. Sini, Mike, are you here? There's no Mikey Mikey here. Oh, dia ke belakang kah? Enggak, itu ketutup. Aduh, aku takut dikagetin, Cok. Mike, kamu di mana? Di sini enggak ada. Mike, aduh aku takut. Di lantai atas kah? Di gudang kah? Aduh. Di kamarku? Ini bisa dibuka enggak? Oh, benar. Gotcha. Katanya dia denger ada sesuatu di atas. Fool me once, shame on you, fool me twice. Katanya gak bercanda, aku denger sesuatu di atas, kamu gak denger? No. Aku bersumpah, aku denger sesuatu. Ada lantai atas. Oke. Okay. Lantai ke atas, nah. Terus mau apa? Apa kamu mau ngecek? Kenapa kamu lebih tinggi dari aku? Kenapa gak kamu yang ngecek, coba? Ini katanya bahunya terlalu lebar. Iya deh. Terus kenapa kamu sembunyiin bahu lebar itu, Mike? Oke. Okay. Aku suruh ngecek ke atas. A step tool. Step tool harusnya di gudang gak sih? Step toolsnya di mana? How I get the step tools? Gimana cara? Oh ini. Oke. Okay. Aduh gelap banget. Aduh takut guys. Permisi. Oming. Hai Ming. Halo Ming. Halo Ming. Halo. Kayak ada kasur orang tidur sini ya? Terus apa? Udah. Gelap banget lagi. Bisa lihat keluar. Oh, ini. Ada lampunya rupanya. Oh, ada Ming. Sini Ming. Sini Ming. Sini, sini. Kayaknya Mingnya sirik gak sih? Dah. Are you okay? What was up there? It was just a cat. Oh syukurlah, aku khawatir. Kayaknya dia lapar. Ih, suruh nyari lagi. The tall shed in the backyard. Backyard, kesini berarti. Tall shed sana dong. Kenapa harus main hide and seek sih? Males. Bisa ngintip nggak? Oh, bisa. Di sini kah? Tool shed ini kan? Backyard tool shed. Harusnya sih ini ya. Bener nggak sih? Minum dulu lah aku. Sambil nunggu. Itu si Mikey. Hah? Kok kayak ada orang di dalam rumah? Tadi? Kayak ada yang di dalam? The hell? Aduh, sorry guys. Ketawan dong. Kayaknya bakal ketawan aja deh. Mbak. Hai. Aha, kamu bisa sumpah tadi kayak di dalam rumah.
damn hard. It took me a while to figure out you left this house, katanya. Butuh berapa waktu biar aku sadar kalau kamu keluar rumah. Udah, capek-capek. Yuk istirahat, yuk. When me and will go to bed, ah. Masih? Perasaan ini mulu. Suruh nyari mulu, capek banget. Kayak dia gak capek-capek gitu buat ini, mana ngagetin lagi. Suara apa itu? Ada suara getok-getok. Ada suara getok-getok, guys. Dari mana? Mike dari sini berarti. Mike? Di deka? No? Kaget. Well, hello. Kok kamu di sini? Why are you back? Aku benerin wastafelnya. Apa kamu ada masalah? Harusnya kau bilang. Nona, ini rumahku. Aku tidak perlu bilang masuk setiap aku mau membenarkan sesuatu. Tapi kan gue tamu ya, gak bener dong. Dan aku juga gak pernah memperbaiki wastafel dengan apa hammer sebelumnya, palu. You ever fix many faucet yourself, young man? Kayaknya kau udah benerin berapa wastafel, anak muda. Kayak kamu gak ngerti deh alat-alat itu sebenarnya untuk apa. Udah berapa lama di sini? Baru berapa menit yang lalu, katanya. Oh, berarti bayangan yang tadi kuliah tuh bayangannya si Rick ya? Kalau misalnya kalian dengar sesuatu dari sang ibu tua, ingat. Hehehe. Yaudah dah, aku mau tidur aja pokoknya. No, Rick, dia hanya menjadi sopan. Kita kan sudah nyewa tempat ini untuk kita. Bahwa harusnya tuh gak ada apa. We don't really want to have the call law enforcement. Jangan sampai kita panggil ke pihak berwajib ya, katanya. Ih, ada kok polisi waktu tadi berangkat. And no cops in Woodbury, son. Katanya gak ada polisi di Woodbury. Kamu pikir mereka bakal menangkap seseorang pemilik rumahnya yang lagi benerin wastafel dengan palu? Ya tentu aja mereka tidak akan menanggapi dengan serius laporan kamu, intinya gitulah. Ini adalah masalah kamu, bukan masalahku, Cena. Kamu tahu? Kalau kamu nggak suka ada orang yang menerima wastafel buat kamu, ya udah aku tinggalin aja. Serem banget sih, Bapak. Oke. Aku tidur kah? Atau kemana? Ngikutin mereka? Oh, dia mau ngunci pintu. Oke. Aku mau lihat. Oke, udah. Ngagetin ya, Bapak ya. Saya walaupun itu rumahnya dia, tapi kalau udah nyewa, nggak boleh sembarangan gitu, guys. Nggak boleh sembarangan untuk keluar masuk gitu. Kitanya juga nggak boleh. Setelah mengunci pintu, kita berdebat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Rick dari awal. Kayak dia sering membuat alasan yang tidak diumumkan. Dan kami pikir Rick itu aneh, tapi dia tidak berbahaya. What tribute is with an extreme lack of social? Cuman kayak dia kurang aware aja sama sosialisasi. Itulah. Susah ya guys, maaf transitnya. Look, we already drove all the way out here, let's just enjoy ourselves. Lihat, kita sudah sampai sejauh ini, ayo kita enjoy saja momennya.
Tapi pada waktu itu aku merasa sangat lelah. Dan aku apa? Di saat get some rest, aku ingin istirahat. Oke. Okay. Jam 23:30 malam. Apa nih ada yang ngetok pintu? Apalagi? Siapa? Warik. Mike. Kamu masih bangun? Iya, susah buat tidur ya tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Hah? Kok dia mau masuk, Gis? Aku mau diapain? Oh, dia mau ngomong sesuatu. Sure. Ada yang mau diomongin katanya. Apa tuh? Apa tuh, Mike? Menatap jendela. Badannya sungguh-sungguh parah. Bahkan aku susah ngelihat ada yang lewat di jalan. Ya, aku harap Nora gak apa-apa. Pasti dia gak apa-apa, Sydney. Jangan khawatir. Dan aku di sini untuk menjagamu. What? Hey, it's not a problem at all. Itu bukan masalah. Sudah seharusnya kan seorang pria menjaga seseorang yang dia pedulikan. Ini orang aja gue ditinggalin duluan, sosoan. Maksudnya apa? What the day, huh? This wasn't exactly how I thought our getaway was going to go, Sydney. Yes, what a day ya. Kayak ini bukan sesuatu yang kubayangkan ketika kita staycation kayak gini. Ya, hari yang cukup aneh. Kayak kamu percaya pria itu, dia keliling-keliling di rumah ini kayak dia yang punya. Ya sih, tapi he does own this house sih. Emang dia yang punya sih, iya kan? Maksudnya, harusnya dia nggak langsung masuk kalau kan kita udah nyewa tempatnya. Maksudnya, mungkin dia tidak berbahaya, tapi aku kesel. Ya sih, sama aku juga. I'll help if we both get some sleep. I don't need to sleep now. Okay, I don't need to sleep now, Mike. Apaan ini? Apaan? Kenapa kamu nggak duduk di sini, Sydney? Mike, kamu mau ngapain? Mike, mentang-mentang kita cuma berdua, kita tidak boleh hilaf, Mike. Haram, haram. Tapi disuruh duduk ya udahlah ya. Apa cu? Harp, kamu tahu? Gelap lagi. Aku merindukan ini. Apa? Oh, kita berdua ngobrol udah lama banget nggak ngobrol. Kamu tahu? You don't have to sleep alone tonight if you don't want to. Dasar modus pria. Kamu nggak harus tidur sendirian kok kalau kamu mau. Ini. Kalau misalnya ada Nora, kamu bakal gini juga. Mampus. Gue balikin tuh kata-kata. Gila, modus banget. Mike, nope. Kamu seakan-akan berperilaku kamu tidak ingat trip kita di Oregon. Mereka ngapain emang di Oregon? Pretty awkward. Tapi awalnya nggak awkward, Mike. Kita... Oh, kayaknya mereka pernah mabok. Abis mabok, icikiwir. Abis mabok, gitu guys. Ya tentu saja, aku harap itu bisa terjadi lagi. I don't know what to say. You just let me worry about the details, Sydney. Mike, kayaknya ini bukan waktu yang tepat. Si Mike sambrut cikocak. Tala ada di Sydney apa nih? Guys, I think I'm about 70 miles away from Woodbury and my stinking tire just blew out. It's snowing and I'm on the side of the road on Highway 11 near Killington. There's a sign by the side of the road. It's hard to see. I think it says Kent Pond. The snow is like half of a deep and I can't get the lug nuts off the tire. I hate to ask, but can you two come get me? Oh, minta dijemput, Sydney-nya kejebak, guys. I bet guys we can leave Nora Suren. Yes, I will meet you downstairs. Aku ikut nggak sih, Cok?
Aku disuruh di sini tidur katanya. Are you sure? Kamu yakin? Aku yang nggak yakin. Aku nggak mau ditinggal. Baiklah. Jadi cuma Mac dong yang pergi. Oke, okay, please be careful. Aduh, aku nggak mau ditinggal malahan, Mike. Good rest and stay warm. Oke. Okay. Bisa dinyalain nggak sih? Nggak bisa. Sleep. Oh, aku harus ngunci pintu dulu. Ini gelap banget. Center. Nah. Dari tadi. Gelap, cok. Terus. Iya, yeah, iya. Yeah. Aku tidur deh. Look, make sure you take care of yourself or I'd lock all the doors. You sound like my dad. How about a hug gak tuh? Ade, peluk dulu gak sih sebelum pergi? Enggak sekarang. Oke, hati-hati Mike. Aku udah ngunci belum sih? Belakang juga udah dikunci. Aku sendirian guys. Ini gak bisa. Aduh nge-freeze. Gak bisa nyalain lampunya. Ah. Yaudah tidur. Tidur sambil megang senter bodo amat. Aku pun mengistirahatkan diriku. Nora tahu bagaimana how to cheer me up and need more by the minute. Nora tahu cara menghiburku. Sambil menunggunya dia datang, aku beristirahat. Jam 12:30 malam. Duh, aku takut guys, kayaknya udah mulai masuk sesi horor ini. Tuh kan. Tiba-tiba ada yang ngedoorbell. Seseorang ada di pintu depan. Matiin dulu, takut. Intip dulu gak sih? Ada seseorang. Dia tahu kita ngintip. Oh shit. Aku lihat kamu temanku. Oh no. Enggak. Terus aku harus apa? Takut gak sih? Gak kelihatan. Aku mau sembunyi aja. Masih harus diladenin. Apa? Nggak mau. Apa harus dibuka? Kayaknya enggak deh. Bahaya nggak sih? Berani buka guys, atau buka aja. Kalau aku buka, oh jawab. Apa kamu tahu ini jam berapa? Iya aku tahu, tidak ideal untuk ngetok-ngetok di tengah malam kayak gini. Tapi aku butuh tempat tidur. Ini bad timing boy. I was counting on ride from some friends, but they are running behind and won't be here for about 2 hours. Kamu bisa duduk di depan kok kalau kamu mau. Enggak, kamu enggak boleh masuk. Nope, tidak masuk, tidak. Ih, marah-marah. Kamu bakal membiarkan aku mati beku di luar. Ya siapa suruh hiking malam-malam, takut ku bunyi, maaf guys. I should know you be as big a bitch here as you were back in the pizza. The fuck?
Kamu pikir aku ngeliat kamu tadi mancing di... Dia nge-stalk kita dong, dia tahu kalau kita mancing, guys. Aku pikir kamu akan memberikanku kesempatan, tapi sepertinya tidak. Dasar... apa, orang jahat. Aku telepon polisi. Gak ada polisi sekitar sini. Aku telepon sekarang pokoknya. Oke. Suit yourself. Oh no. Aku kemana? Dia kemana, guys? Anjing, masih depan, cu. Dia kemana? Aku harus ngapain? Biarkan aku mintakanmu sesuatu. Kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan meninggalkanku seperti ini. Karma's a bitch, my friend. Anjir. Ngelek. Jadi ke arah sana. Dia ngapain? Dia kemana? Oh, dia mau ngapain, guys? Dia mau dobrak lewat basement. Oke, aku disuruh tidur, disuruh cuekin, oke. So, nyuekin dong, ada orang kayak gitu. Aku sih telepon polisi ya. Bisa gak sih aku telepon yang punya rumah dulu? Atau menghubungi gitu? Malah tidur. Kalau gua sih gak tenang, anjir. I had to go to sleep. Apa itu? Apa itu, guys? Suara apa itu, cok? Oh shit. Bangun gak sih? Message katanya kayak ada seseorang di bawah, apa kau bisa lihat itu siapa? Aku harus kemana? Apa yang harus aku trigger ini? Ada yang harus di trigger tapi aku gak tahu apa. Keluar kah? Oh, ada yang datang. Rick yang datang. Seeing themselves a relief. Open the door, miss. It's me. Okay. Hi, Rick. Thank you. I'm glad you came. Terus jelasin situasinya. Okay. Aku sudah datang secepat yang ku bisa. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Okay. Terus aku kemana? Kok dia ngikutin gitu? Kak, aku takut. Duh, deket banget. He should be back soon. Aku gak akan bilang dia kemana sih. Jadi kamu sendirian di sini. Iya, tapi dia akan segera balik. Aku takut dia bawa palu, anjing. Dia menghangatkan diri sih. Ngobrol lagi kah? Kak? Pak? Kenapa? Hari ini sounds like this bring out all kinds of folks. Badai seperti membawa segala macam sesuatu. Dan kamu harus tahu kapan kamu harus menghindar. Okay. So what should I do? Hah? Comeback over? Maksud... Ah, dia tinggal di Burlington, anjir, dia bukan Rick? Hah, anjing kabur. Ah!
Everything okay, Miss? Iya. Ada yang nge-text ya? Siapa yang kamu bicara? Teman aku hampir di sini. Apa iya? Iya, makasih udah datang loh. Kita pura-pura nggak ini ya. I'll be fine now. You can back home. Kamu yakin? Iya. Aduh, deket banget, Cok. Masalahnya, Cok. Kamu perlu pergi sekarang. What did you just say? Aduh, aku harus apa, Cok? Ini rumahku dan tidak ada yang meninggalkanku. Oh no, tidak ada yang meninggalkan rumah ini. Ini hanya ada kita berdua. Kabur, 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 kabur. Dikunci gak tuh? Dikunci. Nyumput, guys, nyumput. Oh shit! Ketahuan, maaf, maaf, maaf. Betty dari Hiding in the Basement. Angel ketahuan, Cok. Harus aku tadi langsung naik aja gara-gara aku bersuara, ketahuan. Gara-gara aku ngomong. Oke, aku diam dulu ya, guys ya. Aku akan diam dulu, aku tidak boleh bersuara sama sekali. Aku akan diam. Oke, satu, dua, tiga. Thank you.
Harus apa? Aman. Lagu-lagu. Dan ini aku jalannya lambat banget, kaget anjing suara. Oh, Mike. Wah. I told them everything that happened after Mike had left. Aku beritahu segalanya apa yang terjadi ketika Mike pergi. Dan Rick pun menelpon polisi. Waktu itu badannya cukup, untungnya udah cukup reda ketika mereka datang. Dan tentunya pria itu tidak diketahui, tidak ditemukan dimanapun. Kami pun pergi pulang. Malam itu masih terputar di kepalaku. Ternyata pria itu diam-diam tinggal di kabin yang sudah lama tidak terpakai. Mereka berencana untuk merampok kami ketika kami tinggal. Tapi kata polisi, mungkin sebenarnya intensi di balik itu bukan hanya tentang merampok. Rick bertanya seperti apa laki-laki yang kita temui saat itu. Lalu setelah aku kasih tahu, dia tidak menanyakan pertanyaan lain lagi. Kayaknya dia tahu apa yang terjadi ketika... We think he know more than he was letting on. Kayaknya dia tahu apa yang terjadi. Tapi pada akhirnya, dia memberikan kami full refund. Yalah anjir, takut banget. Berhasil survive through the 5th episode. Oh, tamat. Oh, itu yang apa, diterobos sama ini gak sih? Yang diterobos sama pendaki. Tapi ada teriakan siapa ya? Lagunya enak guys. Oke guys, berarti sampai sini episode dari Fear to Fathom Woodbury Getaway. Panjang ceritanya, cukup menarik, banyak banget detail yang sebelumnya nggak ada di Fear to Fathom sebelumnya ya, dengan grafik yang masih khas tapi dari Fear to Fathom, grafik burik tapi menegangkan gitu, tapi kayak apa sih, kayak old tips gitu kan mereka gambarnya, tapi so far so good, I like this game. Bolehlah, ntar kita sambil lihat takutnya ada cutscene atau apa. Thank you for playing Fear to Fathom. Tapi detail banget sih, kayak maksudnya bisa milih kopi, terus kayak ikan apa yang mau diambil tuh kayak lebih banyak permainan, apa ya, tanda kutip mini game-nya dibanding sebelumnya guys. Ntar kita pindah sini. Pung! Okay. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mengikuti series The Fear to Fathom Woodbury Getaway. Thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe. Jangan lupa juga di subscribe ya guys. Makasih juga yang udah mau nonton dan nemenin aku bermain. Kalau begitu sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Aku cucucut, jeli cerut, jeli pamit dulu guys. And see you soon. Bye.